Halo semuanya, selamat datang lagi. Saya masih bahas soal sinoproples ya, dan saya ada temukan lagi bug ya. Kenapa saya bilang bug? Karena sebelumnya saya merekam dengan memory card yang sama dan bisa rekam normal ya, tidak ada masalah. Tetapi seiring waktu saya rekam lagi, tapi ada notifikasi bahwa memory card-nya speed-nya tidak mencukupi ya, jadi tidak bisa merekam. Dan hal ini yang membuat saya mengambil kesimpulan bahwa ini adalah bug ya, dan cara mengatasinya sangat mudah. Buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, kalian jangan langsung mengganti memory card kalian ya, tapi kalian bisa memperbaiki dengan sangat mudah. Caranya bagaimana? Kita lihat sama-sama. Oke, jadi kalau seandainya kalian bawa laptop atau kalian mungkin masih di rumah ya, atau PC, kalian cukup cabut memory card dari drone kalian. Kalian sambung seperti gini ya, ini USB drive G, ini memory cardnya. Nah, kalian cukup ini di delete semua ya. Kalian delete semua, ataukah kalian format ulang memory cardnya langsung dari laptop ya, gitu ya. Nah, kalau seandainya kalian mau menggunakan handphone, kalian cukup cabut memory card dari drone dan kalian pasang pada handphone kalian, dengan catatan handphonenya harus di off-kan dulu ya. Off-kan dulu, kemudian pasang memory card, kemudian dihidupkan. Setelah itu kalian masuk ke file ya, file, kemudian kalian cari memory card, kartu SD ya. Nah, ini kartu SD drone-nya ya. Ini kalian klik di sini dan ini kalian hapus semua ya. Ini kalian hapus semua. Pilih dan hapus, gitu ya. Tindakan ke sampah. Oke. Nah, seperti gitu. Dan kalau kalian mau cabut memory card-nya, handphone-nya kalian matikan lagi dulu ya. Kalian matikan dulu dan kalian cabut handphone-nya ya. Gitu ya. Dan kalian cabut memory card-nya dan kalian pasang lagi pada drone kalian, dan kalian sudah bisa atau siap untuk kalian membuat footage dari drone kalian lagi. Oke. Saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan lagi buat kalian, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah kunjungi channel ini. Jangan lupa untuk like videonya, dan kalau video ini bermanfaat, bagikan juga buat teman-teman kalian ya. Dan sekali lagi, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Salam kompak. Dah.